Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Cikgu R dengan resep dan cara membuat serundeng manis gurih yang super garing dan supernya. Kupas kelapa, buang kulit coklatnya, dan kita pakai yang putih saja. Ada dua teknik dalam memarut kelapa. Yang pertama yaitu memarut dengan posisi kelapa miring. Seperti ini teman-teman ya. Hasilnya kelapa parut berserat kecil. Teknik ini cocok untuk memarut kelapa yang akan diambil santannya. Kemudian untuk teknik yang kedua adalah memarut kelapa dengan posisi kelapa telungkup atau bisa juga dengan posisi tengadah seperti ini. Untuk teman-teman yang baru datang bergabung dengan Cikgu R Channel, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Jangan lupa subscribe yang belum ya. Nyalakan juga lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Nah, hasilnya kelapa parut ini berserat panjang-panjang. Dan teknik yang kedua ini biasanya sangat cocok jika kelapa parut yang kita buat akan digunakan untuk serundeng, untuk kelapa kering, atau untuk taburan. Dan di sini saya menggunakan teknik kedua. Nah, sudah selesai memarutnya. Inilah hasilnya dari 2 butir kelapa. Serat kelapa yang dihasilkan sangat cantik, panjang-panjang, dan ini cocok untuk dibuat serundeng. 100 gram bawang merah. Ini yang akan kita haluskan. 6 siung bawang putih, ada 5 lembar daun salam, 2 ruas lengkuas, 3 lembar daun jeruk, 1 sendok teh ketumbar bubuk, kita ikutkan menghaluskan, kemudian 100 gram gula merah. Nah, untuk gula merah ini disesuaikan selera tingkat kemanisan yang diinginkan. Gula pasir secukupnya sesuai selera, kemudian setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kunyit bubuk, tambahkan sedikit air, dan ini hasilnya bumbu yang telah dihaluskan. Panaskan minyak untuk menumis bumbu. Kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Tambahkan gula pasir, kunyit bubuk, garam, daun jeruk yang diremas-remas, lengkuas yang dimemarkan, aduk-aduk sebentar. Masukkan daun salam, kita tumis bumbu sampai berbau harum. Ketika bumbu sudah berbau harum, tambahkan sedikit air. Masukkan kelapa parut secara bertahap.
Lanjutkan mengaduk-aduk sampai bumbu tercampur rata dengan kelapa. Jangan lupa gunakan api sangat kecil. Setelah dirasa semua bumbu tercampur rata, silakan cek rasa. Tambahkan gula jika dirasa kurang manis. Dan tambahkan garam jika dirasa kurang asin. Di sini saya menambahkan gula, saya gunakan gula merah. Kemudian lanjutkan memasak sampai kelapa mengering. Dan ketika dirasa kelapa sudah mulai mengering, kita bisa mematikan api sebentar untuk membersihkan daun salam, daun jeruk maupun lengkuas dari serundeng yang kita buat. Setelah bersih, nyalakan api lagi dan kita lanjutkan memasak serundeng sampai kering. Jangan lupa untuk selalu diaduk-aduk dan gunakan api yang sangat kecil. Dengan penggunaan api yang sangat kecil, akan menghasilkan serundeng dengan warna yang merata, tidak gosong, dan juga renyah serta garing yang sempurna. Ketika serundeng sudah kering seperti ini, matikan api dan tetap aduk-aduk serundeng sampai uap panasnya menghilang. Panas serundeng sudah berkurang, ya. Ini hasilnya sangat ringan, sangat kering sekali. Dan kita siap mengangkat serundeng. Tuang serundeng pada wadah yang lebar untuk mempercepat dinginnya serundeng dan menjaga serundeng tetap renyah dan garing. Jadi serundeng tidak boleh terlalu lama terkena udara bebas. Begitu dingin, langsung dikemas dengan wadah yang bersih dan kedap udara. Setelah dikemas dengan rapat dan aman, kita bisa menyimpannya dalam lemari pendingin. Dan ini dengan penyimpanan yang benar, serundeng akan dapat tahan kurang lebih 8 bulan. Terima kasih telah menyaksikan tayangan video saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Nyalakan juga lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.